Hai Bestie, welcome back to my channel. Kita kembali lagi untuk membahas seputar kartun Upin dan Ipin. Dan karena saya akan berlibur pada besok, makanya saya membahas 3 kesalahan yang terjadi di kartun Upin dan Ipin aja. Karena kalau 5 kesalahan yang terjadi di kartun Upin dan Ipin, saya sudah nggak sempat lagi. Penasaran? Mari kita simak videonya. Nomor 1. Kain biru Fizi tiba-tiba muncul. Sebelum Fizi ingin mengambil beberapa dodol untuk dibawa pulang, kita sebelumnya tidak ada sebuah kain berwarna biru yang berada tepat di samping Fizi sebelumnya. Beberapa detik kemudian tiba-tiba saja muncul sebuah kain biru yang berada di samping Fizi. Kira-kira kain biru itu berasal dari mana ya? Nomor 2. Dodol menghilang. Kita sebelumnya melihat Tok Dalang sedang berkumpul di teras masjid sehabis sholat tarawih. Sebelumnya kita melihat ada dodol di sebuah nampan yang berada tepat di situ. Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba saja dodol yang berada di situ sudah menghilang. Apakah dodol yang sebelumnya berada di nampan itu sudah diambil sama hantu? Nomor 3. Di nomor terakhir kali ini, pada saat itu diperlihatkan dengan jelas ada perekat di kepala Kak Ros yang melekat di situ. Saat itu Kak Ros sedang memasak. Saya juga nggak tahu apakah Kak Ros itu terluka atau apa ya. Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba saja perekat itu sudah menghilang di kepalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.